Pagi kawan, kali ini saya coba bikin video karena tadi pagi cuma lumayan kaget karena kemarin-kemarin saya nggak pernah ngalamin kayak gini. Jadi cuma shock tadi pagi ketika nyalain sepeda posisi, nah ini netes tadi keluar air. Gua sih kaget, waduh, padahal barusan di servis kurang lebih kayak gitu. Gua udah lumayan panik, jadi saya coba share panikan saya tadi. Jadi pertama saya coba cari tutorialnya baik di YouTube, coba cari di Google, ternyata seperti itu, ternyata nggak masalah. Kemungkinan pada saat waktu saya mencuci air masuk, kalau enggak ini terjadi proses pembakarannya sempurna sehingga dia mengeluarkan air keluar dari situ. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau orang lumayan panikin sih, apalagi panik kemarin saya habis ganti lumayan banyak rum motor ini. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa saya harus panik seperti itu, bisa cek di video sebelumnya. Jadi kemarin saya habis ganti radiator, terus ganti rantai satu gear set dan servis semuanya. Jadi buat teman-teman, ini sudah nggak netes, tadi netesnya parah banget, keluar air, gua kaget. Terima kasih buat teman-teman, keep safety di jalan, dan saya ucapkan assalamualaikum, selamat pagi dan selamat beribu. Dadah.